Pati-Pati Pembangkang di Sabah dan Sarawak yang bergabung dengan Pakatan Harapan PH boleh menggunakan logo sendiri dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Menurut Setiausaha Agong Dap, Lim Guan Eng, Pati-Pati terbabit boleh berbuat demikian tanpa menggunakan logo rasmi PH. Katanya, ia termasuk parti komponen baharu PH iaitu Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO. Keputusan tentang logo tidak merangkumi Sabah dan Sarawak sebab ada autonomi dalam membuat keputusan. Dalam pada itu, Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson berpandangan, adalah lebih baik setiap parti politik yang sehaluan bersepakat menggunakan satu logo sahaja pada PRU15. Ini terbukti berkesan dari bertanding dalam kelompok berasingan yang mungkin juga akan mengelirukan pengundi. Pembangkang mestilah ada kesepakatan dan ini juga telah dipersetujui dalam deklarasi yang dilakukan di Port Dickson sebelum ini. Bukan PH sahaja tetapi semua pembangkang. Kalau berpecah ia hanya menguntungkan pihak lawan, katanya.